Ini yang besar kok, Pak? Ini kira-kira berapa meter nih? Inilah salah satu wisata kolam air Morea yang berada di Desa Larike, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Menyerupai Belut Raksasa ini, hidup terjaga di sungai di Desa Larike, Kecamatan Lehitu, Ambon. Seperti yang kita lihat sekarang ini, aturan adat melarang warga mengambil ikan yang biasa berkembang biak di lautan dalam ini. Setelah menetas, benih sidat biasanya akan masuk ke sungai-sungai yang cocok habitatnya dan tumbuh besar di perairan tawar hingga usia puluhan tahun. Siang itu, puluhan ikan sidat raksasa dengan lahap menyerbu ikan laut yang diberikan. Gerombolan sidat itu datang dari cerukan kecil di tebing sungai, lalu menuju ke arah ikan yang telah diberikan. Tubuh sidat yang besar menggelepar di air dangkal saling berebut ikan. Walaupun bentuknya mengerikan, sidat itu begitu jinak. Banyak wisatawan atau turis yang kesini untuk mengambil gambar atau videonya. Saya mencoba untuk memegang sidat tersebut, namun sedikit geli karena tubuhnya licin, saya nggak berani lagi. Bagi masyarakat Jepang dan Korea, sidat merupakan salah satu makanan favorit termahal. Sidat dipercaya kaya akan kandungan gizi. Ikan ini saat ini terus menyusut populasinya dan belum bisa dikembangbiakan.